Baiklah hadirin sekalian, alumni UKM khususnya Ajay Matra, para pelajar dan seluruh kakitangan Pusat Kebudayaan UKM ingin menzahirkan rasa cinta, kasih sayang yang tidak terhingga kepada insan yang sangat berjasa kepada kami semua, khususnya di Pusat Kebudayaan UKM. Bertahun-tahun beliau mengorbankan tenaga dan idea-idea beliau di sini, bertungkus lumus membentuk pasukan kerja yang mantap demi memertabatkan budaya dan juga Pusat Kebudayaan UKM khasnya. Kejayaan dan kecemerlangan Pusat Kebudayaan UKM ini tak dapat saya sebutkan satu persatu kerana terlalu banyak. Personally, saya turut terhutang budi kepada beliau yang juga memberi saya peluang suatu ketika dulu untuk menjadi staf Pusat Kebudayaan UKM sebagai artis budaya tari, sebagai ayahanda, kekanda dan sahabat, teman karib kepada kita semua. Namun, kita akan kehilangan beliau kerana beliau akan menamatkan perkhidmatan dan hari ini adalah hari terakhir beliau di sini. Jasa beliau tak dapat kami balas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dapat memberi seluruh kebaikan, kasih sayang, rahmat dari dunia ke akhirat. Ya Mimi, ya. Ya, dan saya selaku YDP Artis Sukma mewakili keseluruhan warga Artis Sukma ingin menzahirkan rasa sedih dan terpilu di atas penamatan kerja beliau, persaraan beliau. Dan selama ini beliau begitu baik dengan pelajar-pelajar dan sentiasa memberikan galakan kepada kami. Dan beliau merupakan antara inspirasi kami untuk terus maju dan memperjuangkan seni di peringkat yang lebih jauh. Ya, banyak-banyak ya. Daripada dulu, daripada saya tak confident, sampai confident, over confident. Ya, yeah, terlebih confident. Baik, kita akan saksikan VT. Dipersilakan. Saksikan VT ini. Pusat Kebudayaan Universiti Kebangsaan Malaysia mewarnai kehidupan warga kampus dengan hadirnya seorang insan yang sangat menyunjungi budaya dan bangsa. Anak kelahiran Banting, Selangor ini adalah anak ke-8 dari 11 orang adik-beradik. Beliau yang mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang muzik di UiTM seterusnya melanjutkan pelajaran ke sarjana kedoktoran di Indonesia yang membawa gelaran Doktorandus. Thank you.
pengalaman yang luas dalam bidang kesenian telah membawa insan ini ke mata masyarakat dan warga kampus, bahkan di mata dunia. Setelah berkhidmat lebih 30 tahun bersama Universiti Kebangsaan Malaysia UMNO dan Pusat Kebudayaan khususnya, beliau mengambil keputusan untuk bersara pada usia 56 tahun. Seorang pemimpin yang tegas dan berdedikasi ini pasti akan dirindui oleh warga kampus. Sekalung penghargaan buat Dr. Ramdes Rafi'i Haji Muhammad. Tari beradat, langkah bertingkah, kalung suasa menghias dada. Tiba saat kita berpisah, kenangan diingat jemu tiada. Ayo sama-sama kita menyanyikan lagu ini khas buat kekanda ayahanda yang kita sayangi, Dr. Ramdes Rafi'i Hussein. Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang tak hilang darimu, yang mampu menyanjungku selama mata terbuka sampai jantung tak berdetak. Selama hidup pun aku mampu untuk mengenangmu. Darimu ku temukan hidupku. Bagiku kaulah cinta sejati. Terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang tak terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Oh,
Tepukan gemuruh untuk Dr. Randall Raffi. I love you, boss. I love you, bang. I love you, ayah. Baiklah, hadirin sekalian. Amat sayu hati kita. InsyaAllah kita harap lepas ini, Cik Raf kita akan terus menyokong kita dengan projek-projek UKM, dapat terus menonton kita. Khas untuk Cik Ra. Dunia mekitni henda ferate bir bidelum me he chahate. Dunia mekitni